Dalam lanjutan Liga Eropa tadi malam antara Atalanta menghadapi Liverpool yang sama-sama sudah kita ketahui kalau skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu yakni Liverpool. Meskipun Liverpool menang tapi sayangnya secara agregat Liverpool harus mengakui keunggulan dari Atalanta. Gol satu-satunya dalam laga itu dicetak Mohamed Salah pada menit ke-7 melalui titik putih. Dengan lolosnya Atalanta ke babak semifinal maka sudah genap 4 tim yang akan berjuang untuk menuju babak final dan berikut tim dan juga jadwal di babak semifinal Liga Eropa. Dan berikut daftar pencetak gol sampai dengan babak 8 besar. Siapa tim yang menurut kamu akan menjadi juara Liga Eropa musim ini?